Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Bunda Suci. Yuk kita belajar menggambar lagi dengan menebalkan garis putus-putus. Kali ini kita akan belajar menggambar kanvas. Untuk menebalkan garis, Bunda menggunakan spidol kecil warna hitam. Kalau untuk mewarnai, Bunda menggunakan krayon Gribble isi 55 ya. Saatnya mewarnai. Jangan lupa menggunakan tisu atau sapu tangan sebagai alas mewarnai ya, agar tangan dan gambar yang kita warnai tetap bersih. Gunakan kuas besar untuk membersihkan remah-remah krayon. Setelah selesai mewarnai, yuk kita tebalkan garis menggunakan pensil 8B. Buat adik-adik, tetap semangat ya latihan menggambar dan mewarnainya.